Hai, YouTube. Hari ni aku tak banyak kerja. Ada kerja sikit pagi tadi, aku kena settlekan a few spin post. So ada selebihnya aku main ni. Ni namanya game Hills to Valhalla. Hills of Valhalla. Objektifnya bina bandar kemudian pergi dekat tempatnya, tempat ni. Lawan raksasa semua kan. Okay, ini tempat tengok kampung aku dulu kecil je, sekarang besar macam bandar. Nice lah dia punya view dia, just nice tu. Aku boring jadi aku download lah game ni. So yeah, basically itu je aku buat. Okay, oleh sebab hari ni half day untuk office aku, ramai staff yang balik, yang dah balik, antaranya Farah dengan Saiful. So my boss Mike, dia keluar pergi lunch pun balik tadi. Dia tanya aku sama ada aku balik berapa. Aku rasa kejap lagi aku nak caw lah kot. Jangan aku baju ni, sekejap lagi nak caw. Okay, I'm back and ready to do this. Here we see the guys, the Chinese New Year's. Bye guys, see you after Chinese New Year. Well, you look at that. See, terang. We are going back. Office dah kosong. Bunyi tadi pun tak ada orang kat. Anyhow guys, jarang aku balik siang. So this time I'm going back early. I'm going home early. Mantap. Aku rasa aku balik rumah ni aku main game ni kot. Tak ada benda lain yang aku boleh buat secara produktif. Oh ya, yeah. Aku akan edit vlog semalam, upload hari ni. Upload kejap lagi lah. Balik tu benda aku nak buat balik ni lah. Alhamdulillah nampak matahari. Terang tu. Dalam minggu lepas tu apa hari dah tak ada matahari ni. Terang. Alhamdulillah. Rumah mak aku banjir, nyari-nyari masuk ke rumah. So hopefully banjir tu dah surut lah. Dah 2 hari macam ni lah. Dah tak hujan kan. Hujan lah tapi sikit-sikit, tak banyak, tak heavy. Hujan lambat. Tak sempat sampai rumah lagi. Besar. Aku tunggu kejap hujan reda baru aku sambung balik perjalanan. Hujan tak ada lah, lepas lah, dah kurang. Tapi aku ambil peluang ni untuk rakam time lapse kejap. Dah pukul 8:30, nak pergi makan. Fiorentina chicken pesto. Tak ada lah, sebab kita dah pas tu pasal tu kecap lah sebelahan orang besik. Lama kita nak makan sini tapi tak ada kesempatan sebab selalu tutup. Alhamdulillah hari ni ada rezeki kita orang, ada rezeki dia orang untuk menerima duit kita orang. Ni menu dia. Ni spaghetti seafood, aku spaghetti Monte Carlo. Monte Carlo. Monte Carlo tu kat Kanada. Oh. Tak lah. Dia dekat Spain. Oh. Ni lah Spain. Ada cendawan, ayam, spaghetti dan finishing dia parsley. Ni apa? Spaghetti seafood olio. Oh, banyak. Ada udang. Tu rasa sikit. Saya makan. Kerang. Huh. Sotong. Sotong. Tu rasa-rasa. Aku nak tahu kan. Tak. Tak payah pergi dekat tu yang mahal tu. Aku tak tahu celah mana Monte Carlo. Tapi aku rasa macam carbonara. Okay guys, we are back home.
food review. Tadi makanan dekat tempat tu aku bagi 2 thumbs up. Nice lah, dia lebih murah. Dia punya taraf kesedapan tu sama level. But environment dia out, penuh asap, buku. It's not preferable punya tempat lah untuk aku cadangkan kat korang untuk makan. But the food is nice. Aku rasa itu je lah aku untuk hari ni. Aku tak sempat nak upload video sebab internet tak ada. Dan aku malas punya nak edit. Aku upload besok lah tu. Terus sekali kalau senang. Bye.